Aparat gabungan melakukan razia dan eliminasi anjing rabies di Sika dengan cara ditembak. Warga pun melakukan protes. Puluhan ekor hewan penural rabies atau HPR seperti anjing salah satunya disika, dieliminasi petugas gabungan dengan cara ditembak. Meski mendapat protes dari warga, namun upaya eliminasi HPR yang tidak dikandangkan oleh pemiliknya ini terus dilakukan petugas gabungan sebagai upaya pencegahan. Kasat Pol PP Kabupaten Sika Adeodatus Buang Dacunha mengatakan, sejak adanya instruksi PJ Bupati terkait penanggulangan rabies, langkah eliminasi selektif terus dilakukan hingga ke pulau-pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sika. Anjing yang tidak diikat atau tidak dikandangkan itu pasti kita akan lakukan eliminasi. Dan tadi sudah di depan kita sudah membunuh satu ekor, ini juga sudah sambil menunggu pemiliknya karena sudah kena tembakan tapi dia belum mati. Harus kita pastikan mati dulu baru kita pindah lagi ke tempat lain. Saat ini tercatat 900 kasus rabies di Kabupaten Sika dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. 4 orang dinyatakan meninggal, sementara stok vaksin rabies pun kosong saat ini. Warga pun dihimbau mendukung upaya pemerintah Kabupaten Sika dalam melakukan eliminasi HPR di Sika. Dari Kabupaten Sika, Joni Nura, Tim Anyus melaporkan.